Jangan lupa terakhir di spray, biar cantiknya seharian. Gini deh hasilnya pemirsa, cantik banget kan? Kalau kamu yang di rumah mau jadi cantik seperti aku, ikutin aja step-step barusan. Sampai jumpa di episode berikutnya, Beauty Girls. Muah! Bye-bye. Oma. Gak ada. Wah, ternyata Oma punya juga. Asik, Anta. Kita bisa bikin telur tayur juga deh. Guys, kita pakai pensil ini supaya terlihat cantik. Oke? Terus, jangan lupa pipinya dikasih ini biar fresh. Nah, oke guys, gimana menurut kalian? Oke kan? Ma? Uma! Siapa kamu? Kansa, bikin kaget aja. Korang lagi dandan juga. Ini Rara, bukan Uma. Kamu yang ngagetin. Waduh-waduh. Wah, anak gadis Uma lagi belajar make up ya? Iya, Uma. Rara lagi bikin tutorial make up. Tutorial? Bagus gak, Uma? Nggak bagus. Cantik itu kayak Uma. Gak usah dandan, tetap cantik alami. Uma, emang gak boleh dandan ya? Boleh, sayang. Uma juga suka dandan kalau ada Abah. Yang tidak dibolehkan dalam berhias itu adalah tabaruj, yang artinya berlebihan dalam menampakkan kecantikan. Ya. Tapi berhias pun ada aturannya dalam surat Al-Ahzab. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Rara gak mau seperti orang jahiliyah. Maafin Rara ya Allah. Maafin Rara juga ya Uma. Iya sayang. Uma, ini bisa hilang gak lipstiknya? Bisa kok. Ya ampun guys, besok-besok jangan ikutin tutorial makeup ala Rara ya. Soalnya jadi repot deh bersihinnya. Iya guys, mendingan masa dandan. Lihat deh Uma, gak pakai makeup masih tetap cantik. Segitu dulu ya guys. Dah. Assalamualaikum. Apa Anta? Loh, kok kaget ya?